Oke sobat, hari ini saya ingin tunjukkan kepada sobat semua di tengah kondisi yang hari ini pakan sangat mahal. Kalau saya rekomendasi untuk fur pabrikan starter itu menggunakan ini usia 14 hari sobat. Jadi saya sengaja sudah campur dengan pakan yang seperti ini. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mas Adi Channel, channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Saya akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu, bagi sobat semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang sudah klik video ini, semoga berlanjut subscribe. Oke sobat, hari ini saya ingin tunjukkan kepada sobat semua di tengah kondisi yang hari ini pakan sangat mahal, bagaimana cara kita mengakali agar kita itu beternak bisa mendapatkan pakan yang murah ya. Murah dan juga tetap berkualitas. Maka saya akan share kepada sobat semua campuran pakan apa saja yang saya gunakan itu sebenarnya untuk usia 1 bulan ke atas, tetapi ini saya coba untuk gunakan pada usia 14 hari ke atas. Nanti perkembangannya akan saya update di video yang akan datang. Tetapi kalau untuk yang 1 bulan ke atas, perkembangannya sudah cukup luar biasa. Jadi apa saja komposisi bahan-bahannya, maka kita lihat bagaimana cara saya menyampurnya dan juga apa saja campurannya. Nah sobat, ini bahan-bahan yang saya gunakan ya. Tadi saya sudah membelinya karena stok saya habis, sudah saya campur semua. Jadi saya membeli di poultry ya. Nah ini dulu saya pernah bilang ya, kalau saya rekomendasi untuk fur pabrikan starter itu menggunakan B401 miliknya Sreya. Berarti apa namanya, yang saya lupa sekarang harganya berapa, tapi kisarannya ya sekitar 6.000, paling mahal 6.500 kalau kita beli satu sak, karena sepertinya untuk pakan itu tidak ada yang eceran ya. Jadi ini apa namanya, untuk fur jadi atau fur pabrikan saya menggunakan B401, yaitu pakan inti yang proteinnya 22%. Nah untuk ayam yang sudah usia 1 bulan ke atas itu, untuk update terbaru saya menggunakan 3 bahan ini. Kadang-kadang saya juga campur dengan jagung giling kalau pas jagung giling sedang murah, tapi kalau sedang mahal saya tidak menggunakan jagung, saya hanya menggunakan CGF. Jadi yang pertama adalah fur jadi, kemudian dedak bekatul. Dedaknya yang bagus sobat ya, jadi dedak bagus itu bukan yang halus, tetapi dia tuh kelihatan warnanya agak sedikit lebih putih. Kemudian apa namanya, baunya itu wangi, dan kalau dilarutkan itu tidak banyak endapan, dia cenderung keruh. Nanti kapan-kapan saya akan tunjukkan kepada sobat semua kualitas-kualitas daripada dedak bekatul ini. Tapi kalau memang aman, kadang-kadang sih tadi saya juga menemui ya, kadang-kadang penjual itu tidak tahu mana dedak yang bagus, mana dedak yang tidak bagus, taunya dedak halus dan dedak kasar. Ini tadi juga saya beli, katanya ini adalah dedak kasar, padahal ketika saya lihat ini adalah dedak yang bagus dan yang dijual lebih mahal itu adalah dedak yang jelek. Jadi itu sobat ya, dedak bekatul. Nah kalau ya, kalau secara kasat mata, kalau sering menggunakan bekatul dan sering menemui berbagai macam bekatul, itu
akan menemui, maksudnya akan tahu sih mana sih yang bagus, mana yang bukan. Jadi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah CGF dari Miwon sobat ya. Jadi dari Miwon yang memang sudah teruji, ini kadar proteinnya 18% dan memang seratnya agak lebih tinggi 11%. Tetapi bagi ayam kampung saya rasa tidak begitu masalah kalau seratnya tinggi. Tinggal kita imbangi dengan dedak yang bagus. Atau kalau memang sobat semua ingin seratnya sedikit, itu campur separohnya menggunakan kebi atau polesan beras. Tapi resikonya adalah proteinnya rendah. Nah, atau jagung. Biasanya kalau jagung sedang murah, saya itu campur dengan jagung. Nah, jadi tiga bahan ini, kalau jagung sedang larang atau mahal, larang ya, itu bahasa Jawa. Kalau jagung sedang mahal, saya hanya menggunakan tiga bahan ini. Ini salah satu solusi untuk menekan biaya pakan yang memang sekarang hari ini itu pakan sangat mahal dan cenderung terjadi kenaikan terus-menerus. Apalagi kondisi kita sekarang sedang kondisi yang pandemi, sehingga kita perlu menyiasati pakan untuk ayam kampung ini yang relatif murah dan kita bisa menahan ternak kita sampai ternak kita itu harganya mahal. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, yaitu mineral ya, yang saya sampaikan pada waktu itu kenapa kita penting menggunakan mineral untuk ayam kampung. Nah itu ya sobat ya, jadi tiga bahan ini plus mineral itu yang saya gunakan untuk mencampur anakan ayam yang usianya itu sudah 1 bulan ke atas. Jadi komposisinya bagaimana? Komposisinya 1:1:1. Jadi komposisinya itu. Nah, untuk fur sendiri harga 6.500, kemudian 6.000, kalau saya biasanya beli 6.000 karena per sak 6.000. Kemudian dedak ini saya beli tadi 3.500. Berarti 9.500. Kemudian CGF ini itu per karung 200.000, jadi sekilonya 4.000. 9.500 ditambah 4.000 berarti 13.500. Ini jadi 3 kilo. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Berarti jadi 3 kilo. Nah, kalau 13.500 itu kita bagi 3, itu tidak sampai 5.000 sobat ya, berarti 4.000 sekian gitu ya. Nanti saya tampilkan hitung-hitungannya di layar. Nah, jadi seperti itu sobat ya. Jadi ini sangat menekan. Ini dibanding dengan harga pakan yang grower ya sangat murah ya. Kalau grower kan bisa sampai 7.000-7.500 ke atas ya. Sedangkan kita bisa menggunakan campuran seperti ini dengan nutrisi yang bagus. Ini protein 18%, ini 22%, ini 11%. Jadi saya rasa sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan daripada protein untuk ayam kampung kita. Nah, sesekali nanti kita berikan hijauan, baik itu daun pepaya atau pepaya muda itu. Jadi untuk kesehatannya. Jadi mungkin seperti itu sobat ya. Oke, kita langsung saja campur. Bagaimana cara menyampurnya? Langsung saja kita timbang dulu bahan-bahannya. Dedak bekatul 1 kilo, kemudian kita masukkan ke dalam baskom. Kemudian yang kedua adalah fur B401, kita timbang 1 kilo, kemudian kita campurkan
kemudian CGF juga 1 kilo, kemudian kita masukkan ke baskom. Setelah itu kita berikan, kalau ini kan 3 kilo ya, kita kira-kira saja sekitar sesuai dengan aturannya ya, sekitar 75 gram ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita campur, kita aduk rata. Nah, karena ini masih kondisi kering, jadi kita bisa simpan sobat. Nanti ketika kita mau memberikannya, tinggal kita campur dengan probiotik atau jamu herbal. Tapi kalau untuk usia 1 bulan, biasanya jamu herbalnya kita campur di minuman, tidak di makanan. Ini kita campur seperti ini. Nah, ini kita simpan nanti dalam keadaan kering seperti ini di dalam baskom atau timba atau gentong agar menghindari dari serangan tikus. Nah, jika teman-teman semua punya kesibukan yang banyak, yang tidak mau ribet campur sekali campur, kemudian nanti tinggal memberikan air atau probiotik ketika memberikan makan. Kira-kira sudah tercampur seperti ini, kemudian bisa kita simpan sobat. Biasanya saya simpan di baskom seperti ini. Nah sobat, ini larutan probiotiknya yang biasanya sudah saya siapkan sobat ya. Kemudian kita campurkan ke pakan. Ingat, campurannya ini tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Nah, ini ayam yang lepas. Ini usianya, lupa saya sobat, ini usianya berapa. Nah, dia sangat suka sekali sobat. Ini sebenarnya ayam lepas. Sebenarnya dia sudah kenyang, cuma dia masih ingin terus makan. Lagi kita mencampur saja, dia sudah antusias seperti ini makannya sobat. Ya, masuk kandang, masuk box. Oke, langsung saja kita berikan kepada ayam-ayam sobat ya. Sobat, ini dia boxnya sudah saya pindah. Ayamnya kita masukkan dulu. Ya, ini dia. Ini ayam yang belum ada 1 bulan sebenarnya sobat. Jadi ini itu sekitar usia 14 hari. Saya mau mencoba menggunakan pakan ini. Saya tinggikan dulu. Ya, ini usia 14 hari sobat. Saya sengaja sudah campur dengan pakan yang seperti ini. Nah, ini saya
yang biasanya dulu usia 1 bulan ke atas baru saya berikan ini, tetapi sekarang usia 14 hari saya sudah berikan ini. Dan kita lihat update perkembangannya nanti di 1 bulan ke depan atau 14 hari ke depan bagaimana. Jadi kita langsung saja berikan sobat ya. Dia sangat suka dengan makan ini, makanan ini. Ini dari sampai 14 hari ini saya berikan full fur sobat sampai hari ini. Nah hari ini saya coba untuk menggunakan pakan ini sampai ke 14 hari ke depan, artinya sampai ke 1 bulan, sampai usia 1 bulan. Nanti bagaimana perkembangannya. Nah saya kemudian usia 1 bulan saya udah menggunakan campuran pembesaran, rencana saya seperti itu. Nanti nantikan terus updatean saya. Nah, yang sudah saya praktekkan itu usia 1 bulan baru menggunakan pakan ini dan perkembangannya luar biasa. Dan sampai 14 hari saya masih menggunakan fur pabrikan full. Setelah 14 hari saya menggunakan pakan racikan 1:1, 1 fur dan 1 lagi campuran. Nah, ini saya mau turunkan grade-nya. Ketika sudah 14 hari itu saya menggunakan ini pakan campuran ini yang harganya juga murah gitu kan. Nah setelah 1 bulan saya langsung berikan pakan campuran untuk pembesaran. Pakan campuran pembesaran itu hanya proteinnya saya batasi hanya sampai pada 14-15%. Gitu. Nanti bagaimana campuran pakan untuk pembesaran saya juga akan share. Ini baru saya keluarkan dari box DOC yang di dalam sobat. Terus kemudian saya keluarkan dan saya masukkan ke box DOC yang lebih besar. Ini kalau tidak salah ada 29 atau 30 gitu sobat. Saya lupa. Saya kemarin sarankan untuk ukuran box DOC yang segini hanya diisi 30 saja. Nah setelah di sini sampai 1 bulan itu baru kita pindah ke box kandang pembesaran yang saya buat untuk yang di luar yang lalu, silahkan coba sobat semua cek. Ini saya masih berikan lampu karena untuk penyesuaian ya, untuk penyesuaian udara luar, walaupun bawahnya sudah tidak kita tutup ya sobat, bawahnya sudah los, tidak ada lagi raknya. Ya seperti inilah menyenangkannya ketika kita sedang memberi makan ayam-ayam kita yang lahap makan seperti ini, kita itu melihat sudah sangat senang sekali sobat. Jadi bagi sobat-sobat yang memelihara ayam, yang hobi ayam, itu melihat keadaan yang seperti ini itu sangat menyenangkan sekali dan juga menenangkan sobat ya. Kadang kita bisa berlama-lama melihat ayam itu sedang makan seperti ini. Nah sobat, itu tadi adalah video bagaimana saya mencampur pakan untuk usia 1 bulan ke atas dan saya coba pada usia 14 hari ke atas. Untuk update nya saya akan berikan pada video yang akan datang di 14 hari ke depan. Nah jangan sobat semua lewatkan bagaimana riset saya terhadap pakan yang saya gunakan ini. Tapi kalau untuk yang 1 bulan ke atas itu sudah saya lakukan dan perkembangannya cukup baik dan bahkan terbilang sangat baik.
untuk ayam kampungnya. Jadi itu sobat, jika menganggap video ini bermanfaat silahkan klik like dan juga share kepada rekan-rekan semua. Dan juga kalau ada pertanyaan silahkan sobat semua tulis di kolom komentar. Tapi sebelum bertanya usahakan menonton video-video saya yang lain. Siapa tahu pertanyaan kalian atau pertanyaan sobat-sobat semua sudah saya jawab di video yang lain. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.